Hey yo yo, awen timku semuanya nih ya, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di YouTube channel Alif WN. Oke ya guys ya, aduh sudah satu minggu lebih nih ya tidak upload video ya, kemana bang? Apakah nggak ada kuota atau apa? Enggak. Ya biasalah manusiawi lah ya, ada kesibukan juga. Gila sih ini seminggu lebih lah ya nggak upload video ini. Kalian gimana nih kabar ya? Semoga kalian semua baik-baik saja, selalu dilimpahkan rezekinya, pokoknya sehat-sehat terus lah ya. Nah jadi pada video kali ini langsung aja ya, setelah Alif WN sudah lama nggak upload video dan kangen juga sama ade onlineku, dan kebetulan ade onlineku ini si Onyo ini mengeluarkan lagu terbarunya ya yang berjudul Aku dan Mantan. Waduh, kenapa bobo mantan ini ya? Mantan itu anaknya dikenang atau dilupakan? Silahkan komen di bawah ya. Kalau menurutku dilupakan. Karena yang berlalu biarlah berlalu. Yaudah, daripada kelamaan langsung aja kita resen bersama-sama. Better Peto Putra Onsu, Aku dan Mantanmu. Let's go. Ternyata masih ada dia di hati kamu. Jujur aku lelah setiap mendengar kau banding-bandingkan aku dengan mantanmu. Simpan cerita masa lalumu, lihat aku sebagai pasanganmu. Oke ya, jadi aku bersama kalian lah ya sudah mereaction atau mendengarkan ya lagu terbaru dari Koko Betran Beta Putra Onsu yang berjudul Aku dan Mantanmu. Nah ini banyak sekali yang akan Alif WN pendapatkan, ungkapkan, komentar ya. Pertama dari ini dulu deh ya, dari story cerita atau dari isi lagu ini ya. Ini Alif WN nangkep banget sih ya. Emang gak enak gitu ya kalau kita masih dibanding-bandingkan dengan mantan dirinya gitu loh. Itu sebenarnya gak boleh loh ya, karena yang lalu biarlah berlalu. Cukup cerita kemarin-kemarin aja, gak usah dibawa ke orang yang baru. Karena orang yang baru itu nanti akan merasa kayak, kok gue di banding-bandingin terus, di sama-samain terus, kayak di nilai kayak kok nggak gini nggak gitu. Jadi pokoknya kalau kalian ya udah punya pasangan tuh, please jangan sampai ya kalian tuh bandingi pasangan kalian yang sekarang atau yang baru ini dengan yang kemarin. Itu jangan gitu loh, karena yang kemarin ya udah kemarin, cukup kemarin aja, kita cukup ambil hikmah pembelajarannya dan pengalamannya. Nah di lagu ini tuh, di sini Onyo tuh menceritakan ada sepasang kekasih nih ya. Jadi si ceweknya ini masih kayak sering banding-bandingin si cowok ini sama mantan-mantan-mantannya gitu lah. Pokoknya gitu-gitu lah kurang lebih lah ya. Nah itu sebenarnya gak baik banget, gak bagus banget. Pokoknya jangan pernah bawa cerita masa lalu ke yang masa sekarang gitu loh ya. Lebih baik ketika kalian mendapatkan pasangan yang baru, kalian tuh pikirkan untuk kedepannya tuh seperti apa. Karena yang sekarang itu ya untuk ke depan, bukan untuk ke belakang. Yang belakangnya kemarin gitu loh ya. Dan kalau untuk dari segi lagu ini bener-bener sedih banget, melo banget, bikin merinding banget ya. Seperti biasa Onyo kalau mengasihkan lagu yang seperti ini tuh udah kayak jagoan dia lah ya. Duh, gue merinding banget, itu dalam banget lirik lagunya ya. Mungkin ini mungkin itu juga pengalaman dari cerita si Onyo langsung kali ya, itu mungkin ya. Karena Alif WN akhir-akhir ini gak terlalu tahu banyak tentang Onyo ya, karena kemarin sibuk-sibuk. Pokoknya kalau ada salah-salah silahkan koreksi aja di bawah ya. Tapi balik lagi dari lagunya tuh bener-bener melo banget. Ini
sedih banget sih ya kalau kalian mengalami ini. Aduh, kayak dapat banget, kayak nusuk sekali gitu ya. Dan Alifan juga pernah sekali ya, real sekali ini kejadian. Kalau aku tuh pernah lah dibanding-bandingin sama mantan-mantannya, kayak apaan sih gitu loh ya. Kalau aku sih nganggepnya kayak udahlah, nggak usah diambil hati. Tapi banyak aja ya orang-orang kalau misalkan dia dibandingin sama mantannya tuh pasti sakit hati ya. Tuh udahlah, itu hal yang wajar sih ya. Dan Om yang tadi tuh style rambutnya gokil banget ya, kayak rambutnya keriting-keriting. Wow, itu dengan style barunya ya, kayaknya mungkin mau menjelang konser ya. Jadi seperti itu style rambutnya. Dan yang paling gokilnya tadi Omnya juga sambil bermain piano ya saat menyanyikan lagu itu ya. Wow. Aduh. Dan buat modelnya tadi ya, si cowok sama cewek itu keren banget memerankannya ya, itu dapet banget lah ya. Tapi intinya sih lagu ini benar-benar sedih banget gitu loh ya. Aduh, makanya kalau dalam cinta itu jangan pernah bawa-bawa yang kemarin atau masa lalu ke yang sekarang. Jangan lah ya, mantan itu ya cukup dilupakan aja lah. Kalau dikenang nanti masih membekas, kan bahaya juga sih ya. Dan tadi juga di syutingnya tuh kayak ada adegan juga kayak hujan ya, itu benar-benar biar dapat banget feelnya sih ya. Karena kalau lagi suasana yang kalang kabut itu ya cocoknya ada hujan di sana gitu loh, biar mendalami situasinya gitu ya. Dan secara keseluruhan video klipnya benar-benar keren banget, ini dalam banget, mellow banget, sedih banget, liriknya dalam sekali. Dan terima kasih buat Ayah Ruben yang selalu mendirektor ya video klipnya Onyi ya, sangat luar biasa ya. Aduh, bagaimana menurut kalian semua? Silahkan komen di bawah ya. Dan ini Alif Wan ini bikin video ini pas malam minggu ya. Aduh, malam minggu reaction lagu yang begini semua. Aduh, aduh, udahlah, lebih baik jangan pernah kalian memulai sama pasangan kalian yang baru ya kalau dia aja belum bisa move on dari masa lalunya gitu ya. Biarkan dia tuh selesai dulu sama masa lalunya. Kalau belum selesai ya udah, jangan kalian lanjutin. Kalau dia udah selesai, udah cukup, baru kalian bisa meniti dengan yang baru dan nggak apa ya masa depan. Ya pokoknya gitulah ya. Pokoknya sekali lagi, jangan pernah bawa mantan ke pasangan yang sekarang ya. Udah, itu aja. Terima kasih buat teman-teman semua sudah menonton reaction Alif Wan. Thank you dan thank you, dan sorry banget kalau Alif Wan emang jarang upload ya, emang lagi sibuk-sibuk kemarin-kemarin. Dan semoga aja kedepannya bisa rutin lagi nih ya. Makanya kalian subrek aja biar gak ketinggalan. Bagaimana komen kalian semua video tersebut? Komen aja di bawah sebanyak-banyaknya. Ya udah gitu aja. Gue Alif Wan. Ingat 3 kata. Stay with action. Sampai jumpa guys di the next video selanjutnya. Bye.